Sesi kali ini akan membahas 10 keunikan Sugayu. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel ini. Pertama, orang pertama yang mendirikan kerajaan besar di Aceh adalah orang Gayu. Pada abad ke-11, di Gayu berdiri kerajaan Lingin. Raja-raja yang membangun kerajaan besar di Aceh adalah Merah Johan dan Merah Lingin. Merah Johan merantau ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaan Lamuri atau Lamprak ataupun Lamui. Merah Lingin menetap di Gayu, kemudian memiliki anak yaitu Merah Silu yang kemudian hari mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Kedua, masjid tertua di Indonesia ada di Gayu. Masjid ini bernama Masjid Asal Penampaan. Masjid ini didirikan pada tahun 1214 Masehi atau 815 Hijriah, sekitar 800 tahun lalu. Masjid ini juga sebagai cikal bakal dakwah Islam di Aceh dan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Masjid ini masih terjaga keutuhannya sampai saat ini dan masih digunakan untuk ibadah masyarakat Gayu. 3. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Merah Silu. Merah Silu merupakan suku Gayu keturunan Raja Lingi. Nama lain dari Merah Silu adalah Malik Asaleh ataupun yang kita kenal dengan Malikus Saleh. 4. Tarian Saman yang mendunia. UNESCO pada tanggal 24 November 2011 telah menetapkan Tari Saman sebagai warisan budaya yang memiliki nilai luhur masyarakat Aceh. Tari Saman juga mengandung syiar Islam dan nilai-nilai masyarakat Gayu. Tari ini diciptakan oleh Syekh Saman, merupakan ulama besar Gayu. Pada tahun 2017, Tari Saman mendapatkan penghargaan dari MURI karena telah memecahkan rekor yaitu tarian yang diikuti oleh penari terbanyak di dunia dengan jumlah peserta sebanyak 12.262 orang. 5. Kopi Arabica Gayu yang sangat terkenal. Pecinta kopi tentunya tidak asing lagi dengan kopi Arabica Gayu, kopi yang sangat terkenal di Indonesia dan mancanegara. Ciri khas Arabica Gayu adalah aroma yang sangat wangi, rasanya gurih dan tidak meninggalkan rasa pahit di lidah atau tenggorokan. 6. Sistem pemerintahan secara opat. Nenek moyang suku Gayu sudah mengenal sistem pemerintahan yang terdiri dari 4 unsur ataupun secara opat yang terdiri dari reje atau raja, petui atau petua, imim atau imam, dan rakyat ataupun rakyat. Keempat unsur ini saling memperkuat satu dengan yang lainnya sehingga membentuk tatanan pemerintahan masyarakat Gayu yang kokoh. 7. Reje Bukit yang berasal dari Iran. Terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bukit yang berlokasi di Teweren. Kerajaan ini didirikan oleh Reje Baluntara atau Raja Hutan Belantara. Raja ini menguasai wilayah sekitar Danau Laut Tawar. Kerajaan Bukit didirikan pada tahun 1860 dan berakhir 1945. Kerajaan Bukit ini dipimpin oleh 3 raja yaitu Reje Jeludin, Reje Selamat, Reje Sareh. Raja-raja Bukit ini diyakini memiliki garis keturunan yang berasal dari Iran, bahkan nama Teheran sendiri berasal dari pelafalan logat suku Gayu untuk menyebut Teheran, kota di Iran tempat nenek moyang mereka berasal. 8. Motif ukiran dan warna yang digunakan. Motif ukiran dan warna yang digunakan dapat dilihat dari pakaian adat dan ukiran yang terdapat pada bangunan rumah Gayu. Pakaian adat Gayu ada dua yaitu Aman Mayo, pakaian untuk laki-laki, dan Inen Mayang, pakaian untuk perempuan. Sedangkan rumah adat Gayu bernama Umah Pituruang, yaitu rumah tujuh ruangan. Rumah ini merupakan rumah panggung yang diisi oleh beberapa keluarga. Warna yang digunakan oleh suku Gayu adalah hitam, putih, kuning, merah, dan hijau. Berdasarkan teori dua gelombang, suku Gayu termasuk Proto-Melayu atau Melayu Tua, di mana warna yang digunakan mirip dengan warna-warna yang dipakai oleh suku Batak, Nias, Minangkabau, Kerinci, Basemah, Rejeng, Lampung, Sasak, Toraja, dan Dayak. 9. Makanan khas Masam Jing ataupun Masam Jaing. Makanan ini merupakan ikan mujair yang diolah dengan ciri khas rasa asam pedas. Pengolahan ikan mujair biasanya dicampur dengan kentang, labu siam, kacang koro, dan bumbu khusus. 10. Danau Laut Tawar. Danau ini terletak di dataran tinggi Gayu dengan ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut. Memiliki luas 70 km persegi dengan kedalaman 80 meter. Pemandangan danau ini sangat indah dengan air yang sangat tenang. Namun di balik keindahan danau ini terdapat misteri bom Belanda sebanyak 1.500 ton yang tersimpan di dasarnya. Saat Belanda kalah dari Jepang di Aceh, seluruh amunisi dibuang ke danau ini agar tidak berpindah tangan dan dimanfaatkan oleh Jepang. Sampai saat ini bom Belanda masih tersimpan di dasar danau. Faktor keselamatan dan biaya yang sangat tinggi menyebabkan bom ini belum bisa diamankan oleh pihak pemerintah. Demikian pembahasan Sugayu dan keunikannya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.